Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Cynthia. Jadi kali ini gue bakalan jalan-jalan lagi, bakalan berpetualang lagi ke Australia sama 3 temen gue. Sama Jenny. Jenny ini yang ikut ke Jepang sama ke Thailand, dan juga Dita. Dita waktu itu ke Thailand juga. Tapi kali ini Dita langsung menunggu di Australia karena dia emang udah tinggal di sana, dia kerja di sana. Oke, gue siap-siap dulu. Ini lagi mau OTW ke bandara. Pokoknya nanti selama di sana, gue tinggal di apartemen Dita, jadi seminggu di Melbourne dan juga 3 hari di Sydney. Jadi kita emang gak lama di Sydney, kita lebih lamanya di Melbourne. Dan sekarang lagi winter guys, gue udah packing baju-baju winter. Kata Dita cuacanya lagi gak unpredictable gitu, jadi bisa tiba-tiba angin, tiba-tiba hujan gitu kan. Tapi gak apa-apa, justru sengaja emang gue perginya pengennya pas lagi winter karena di sini udah panas. Oh iya, jadi gue jam, ini kan jam 7 pagi, gue dari rumah ke bandara. Pokoknya gue flight dulu ke Bali, itu pesawatnya jam 12 dari Jakarta sampai Bali. Gue nunggu nanti malamnya jam 10 malam Bali, langsung terbang ke Melbourne. Yuk, ikuti terus perjalanannya. Akhirnya sampai di Bali guys. Gue baru landing, ini di gedung yang domestik. Sekarang harus cari bagi ke international building. Kita mau ke Melbourne. Ditunggu Dita. Let's go. Let's go. Akhirnya kita udah sampai di Melbourne guys, setelah melewati perjalanan panjang. Ini sekarang kita udah di depan apartemennya Dita. Kita mau masuk bawa barang-barang, mau bersih-bersih. Apa? Oh iya, Cynthia. My other half. Your second home. Tomorrow. Kita disuguhin apa, Dit? Ini mozzarella burrata. Filet fish. Enjoy. Makasih banyak. Yummy. Ada cabe hijaunya. Yang ada iya cabe hijau. Coba aja nyobain. Yummy enggak? Cabe hijaunya berasa enggak? Cabe hijaunya berasa sih. Berasa. Cabe hijaunya kayak nasi padang deh. Oh, sumpah. Sumpah. Hai. Kita mau cobain yang ada cabe hijaunya nih, guys. Cabe hijau panjang. Ya kan? I told you. Kalian kalau misalnya ke Warkop harus cobain yang menu cabe hijau ini. Ini Warkop ada 2 cabang, satu di CBD, satu lagi gue lupa di mana, nanti gue taruh nama tempatnya. Kalian lihat deh. Ini yang rekomen ya kata Dita ya. Ini rekomen. Ini rekomen. Kita di sini masih mau cobain dessertnya. Kepiting. Ini lagi ngapain nih? Bikin pesenan. Siapin sandwich. Rotinya mereka enak loh. Jadi kalau ke Melbourne harus datang ke Warkop. Guys, kita udah beres dari Warkop. Ini mau jalan ke Paul Cathedral. Dingin. Kenalin teman kita. Kenalkan teman kita, Sammy. So keren anjir. So keren. Sammy juga gym loh guys. Sammy anak gym. Iya, yeah, Sammy anak gym. Oh, anak gym. Gua mau nge-gym bareng. We go gym. Ini. Alat lo bisa baca ininya. Oh, apa? Itu apa artinya, Sam? Tupi itu artinya 2 jam. 2 jam. Meter area lo harus bayar. Terus jam 7.30 sampai 6.30 Monday to Saturday. Jadi between those hour lo harus bayar dan maksimal pakai 2 jam. Oh. Tapi lo bisa kayak setengah jam misalnya tergantung. Tapi di luar kan lo udah hari Senin jam 7 malam. Lo pakai sini gratis sampai next day. Terus kalau Sunday nanti. Terus lo bayarnya ke siapa kan enggak tahu. Tuh ada. Pakai mesin ini. Oh. Mesin. Oh, ini ada di Zootopia weh. Yang pay.
via phone. Bike. Grab bike. Bukan, bukan grab bike. Yang otopet yang kayak di UPH itu. Terus lu bisa nyetir. Ini disewain juga kan? Ya, ada aplikasinya. Per menit 6.000 deh. Per menit 6.000. Oh. Ah, ini katedralnya. Ini gerejanya guys, kita cuma berhenti buat foto. Setahu gue Melbourne Museum buka sih sampai jam 5. Lu tahu jalannya? Oh. Betah nggak Sam di sini Sam? Oke. Okay. Ini gedung apa ya? Bagus banget. Kita lagi mau jalan ke Melbourne Museum guys. Kita nggak tahu jalan. Kita percayain sama Semi. Jalannya. Semi juga nggak tahu jalan. Ya udah kita di sini. Gedung Parlemen. Bagus banget ya? Bagus. Bagus banget. Welcome. Welcome to my house. So, I have 3 doors. So, you pick kalau lu mau masuk. Kanan. Just the door. And then, welcome to my house. Aku aja. Ini namanya bangunan apa, Sam? Apa ya? Tapi ini biasa orang wisuda foto di sini. Oh, katanya anak Melbourne Uni foto di sini. Ini graduation-nya di sini. Oh. Tapi Melbourne Uni-nya bukan di sini. Bukan. Ini Royal Exhibition Building. Royal Exhibition Building. Kayak gedung serbaguna ya. Ya, bye-bye Semi. Terima kasih sudah mengantar. See you hari Senin, Selasa, Rabu, gak tau. Uset dah, makan lagi ya. Oke, okay. Bye. Bye. Makan lagi ya dengan gajiannya. Iya, ini cari duit. Iya, Semi udah tajir kok. Ada. Amin dong. Amin. Ya. Bye, Sam. Ya. Jadi guys. Tadi pagi beli ini. Gak tahu apa namanya. Ini enak lah yang cherry. Terus dia rasanya ada kayak, tadi kita makan apa? Chicken and mushroom. Iya, ada spinach and cheese. Ini cherry, jadi segini $3. $3? Iya. Ya kan yang bener. Tapi tadi promo $3, $7. Woo! Ayo kita mau ke Melbourne Museum. Ingin banget coba ya. Indo kayak gini. Indo kayak gini ya. Gak mungkin sih. Gak mungkin. Tapi hari ini lagi cerah loh, katanya 2 hari yang lalu. Hujan. Seminggu yang lalu hujan. Iya, hujan terus. Pas kita datang cerah. Yeay. Kita selalu dari Jepang juga gitu. Iya, di Jepang juga gitu. Iya, pas Mount Fuji. Yang gak ada salju. Iya. Cuacanya kayak adem, adem. Pokoknya kalau ada angin baru dingin menggigil. Dingin banget, 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 banget. Guys, kita udah di depan, nggak tahu sih ini kayaknya di belakang sekitaran Melbourne Museum. Tapi kita nggak jadi masuk, karena si Jenny males. Padahal yang mau dia. Lu siapa ya yang minta, aku mau ke museum, gitunya. Bukan aku. Bukan aku. Tapi kita lihat Google ya, cuman kayak fosil-fosil gitu sih. Jadi tadi lebih milih foto-foto sama daun. So cute. Come here, Frankie. Oh, she's shy. Kita balik ke tempat Dita aja. 40 menit sumpah guys, gila. Jalan, tapi adem. Lu gila, 40 menit adem. Kita balik ke warkop aja guys. Apa yang gue
cappuccino, latte atau flat white? Flat white. Slay banget. Slay banget. Surprisingly gue belum ngantuk. Apa karena di Indo sekarang jam 1 ya? Oh iya? Justru karena di Indo jam 1 gue rasanya kayak ngantuk. Belum ngantuk itu kan kalau di Indo jam 1. Oh, gue jam 1 emang ngantuk-ngantuk. Oh, pantes lu ngantuk. Enggak, gue ngantuk terus sih sebenarnya. Jadi di sini tuh banyak banget minuman energi. Ini Monster nih. Oke, lagi promo $28. Kita beli. Oh, ada Ghost juga. Gila. Ini apa? Red Bull. Red Bull. Ini merek apa yang lain? Wah, gue kayaknya beli Ghost sama Monster deh. Udah sama Resident. Beauty and the Beast. Gue tuh dari dulu pengen banget nonton musical Broadway Beauty and the Beast. Ini lagi ada di Melbourne, tapi adanya akhir Juni, kayak 27 Juni, dan gue pulang tanggal 24. Ini namanya gedung apa, Dit, yang biasa? Majesty Theater. Itu yang merah, oh. Majesty Theater. Ini biasa dipakai buat... Lumayan sih gede-gede, kemarin Hamilton main sini. Oh, Hamilton. Oh, ini kita ke seberang. Sumpah, kirain ke sono. Lu main ke sini-sini aja. Gua udah pecat. Ini Chinatown ya? Iya. Kalau nggak ada fansnya, mereka tuh biasanya nggak boleh copot leash. Cuman kalau sore-sore gini kan kayak pada ngumpul kan, iya. Mereka berani lo copot karena anjingnya udah train semua. Oh. Fun fact, semua anjing di sini harus puppies pull. Iya. Puppies pull, sumpah harus puppies pull. Bahkan anjing lebih educated daripada gue. biar mereka yang apa aman kan dijak keluar gitu. Pinter, iya. Loh, semuanya pinter sih. Lo mau gue leash gak? Apa Jen? Anjing. Semua orang di sini kayak banyak waktunya gitu ya, ngajak jalan anjing. Nah, karena working hours mereka bener loh sini. Iya. Di sini mostly tutup jam berapa, Dit? Jam 5 ya? Jam 4. Jadi, jam 4. Tapi kan gua kafe. Oh iya. Guys, kita lagi mau ikut pilates. Ini cepat. Ini bawahnya kafe. Tapi malam. Kafe apaan, Dit? Kafe. Ini kopi. Kayak Korean cafe. Oh. Seru guys, tempatnya bagus. Sama siapa pitnya? Emily. Iya, favoritnya aku. Favoritnya Dita, kita sih ikut-ikut aja ya. Aduh. Guys, aku juga suka. Ini 12 derajat dan kita pakai baju pilates. Iya. Legging tipis. Dalaman gue juga langsung sport bra. Yes. Gak apa-apa ya. Di dalam hangat kan? Hangat. Kalau dalam dingin sih kayak gini, mati anjir. Paling juga dingin. Tapi kayak pasti lu kepanasan deh. Lu kan kayak nahan. Iya sih, nahan. Di sini aku diketan di dalam. Iya, oh. Keluar masuk angin gila. Kayak keringet kering gitu kan. Masuk lagi keringetnya. Kita lihat ya, kelasnya ya. Iya. Ini kelasnya apa? Pilates. Beginner. Oh, level. Tapi aku susah. Gua enggak pernah anjing. Aduh, gua enggak pernah lagi ikutan pilates kayak begini. Bisa enggak ya? Bisa. Tadi barusan ingin kentut. Iya, panjang. Masuk. It's okay, Jerry. Dikat dong. It's human. Baru kapan dapet cowoknya, anjir. Sumpah, tapi habis pilates kayak pat-patnya ngepam. Iya. Terus bahu juga ngepam. Nah, itu karena lu udah punya otot loh. Tapi sama sih, kayak pegel-pegelnya kayak habis latihan beban. Tapi bebannya kayak kaya main repetisi dan gitu. Terus sama sih bentukannya. Heeh. Sampai sekarang gua jalan kayak pantatnya tuing. Kenceng banget. Hot. Jauh enggak, Dit? Enggak jauh-jauh banget. Enggak jauh-jauh banget. Ya aku udah mau putus sih. Itu really worth pakai hotpot. Heeh. Akhirnya kita makan Dragon Hotpot yang asli. Kita pesen satu ini yang bone kolagen. Oh ya, ini yang kolagen sama yang itu, pokoknya segini $61. Actually pretty pricey. Tapi kita bertiga ya, tapi itu harganya pas-pasin aja, lumayan mahal.
kita nggak kayak Indo. Ini kan yang malah level 2. Menurut kita lebih pedes nih. Indo. Indo ya mungkin disesuaikan ya. Guys, hari ini. ayo lanjut. Kita mau makan apa? Dessert. Chinese dessert. Iya. Yeah. Oh, Taiwanese. Yummy. Follow IG aku. Bilang nanti gua tulis. Ntar keluar. Iya. Nah. Pak editor, tolong ya Pak editor. Iya. Oke. Enak enggak? Enak mango. Ini rekomendasi Dita. Oh gila, bulu mata lu Dita. Terkejut. Guys, kita ini mau naik tram. Pertama kali naik tram. Ini tram 4 menit lagi. Dingin banget. Udah. Nanti besok kita mau ke salju. Oh iya benar. Tapi iya. Kita enggak ikut. Kerja. Dia kerja. Sampai 9 derajat. 9 derajat. Tapi dingin banget. Cepetan apa di COVID lagi. Nyen. Hai. Hari ini kita mana? Tadi kita mau main ke Alpin, ke salju. Yeay. Dingin anjing. Pagi-pagi lah. Pagi-pagi kita jam 7.15 tadi udah jalan. Jadi nama meeting point-nya Old Melbourne Gaol. Kita beli one day trip. Di bentar ya guys, kita beli one day trip di Fiverr. Jadi sana mana, oke, jadi kayak ke meeting point kesana, nanti itu ke arah situ. Oh, nyebrang dulu. Iya. Oke, nyebrang sini boleh. Nah, kayaknya nggak boleh ya. Kita udah sampai di Old Melbourne Gaol, jadi ternyata emang ini meeting point tur-tur gitu. Dan saya nunggu di pinggir jalan guys, tapi banyak yang lainnya juga. Kita telepon ke turnya, kita sampai terlalu awal, ntar dia sampai jam 8 pas katanya. Gila guys, dia sampai jam 8 pas loh. Ting ting. Kenapa kalau ditidurin enak ya? Enak sih. Tapi lama-lama beku sih, iya. Punggung lu dingin. Oh my god, bibir gua kering. Tenggorokan kering. Tenggorokan sih. Iya, tangan pada merah. Tapi seru. Seru. Thank you.
gimana Jen? Dingin? Dingin. Dingin banget. Beku. Merah. Kita habis bikin TikTok. Ada yang bikin snowman. Tuh. Ini lumayan rame sih. Ini hari Minggu kita kesini. Jadi sebenarnya emang artificial. Tapi buat main-main lumayan banget. Tapi kalian kalau misalnya mau ke yang salju, beneran salju, itu ada namanya Mount Buller sama Mount Bau-Bau. Cuman jauh banget sih. Katanya jauh banget dari kota. Udah habis ini kita mau selesai main-main di saljunya. Mau nunggu kumpul lagi di bus. Masih 45 menitan. Paling kita nunggu di dalam, ngopi kayak makan. Ini kita cari turnya ini di Fiverr aplikasinya. Tapi kemarin di klub juga ada. Di Fiverr ini bayar $150 per orang. Jadi udah include dari tadi jam 8 pagi dijemput di Melbourne, terus ke sini diantar. Diantar-antar lah pokoknya. Terus abis ini kita ke tempat coklat. Oh guys, tadi kita nanya kan ke petugasnya kenapa nggak ada ski. Jadi ternyata bulan segini salju aslinya belum turun. Terus mungkin kalau misalnya cuacanya memungkinkan, rencana mereka baru mulai buka akhir Juni. Kalau nggak bulan depan ada ski lesson. Beware of snakes. Mana itu? Bejir. Beware of snakes. Ya udah, beware lah Jen. Kita lagi di Stevenson Waterfalls, guys. Kita harus jalan. Baru nanti bisa lihat dari atas. Jadi ini air terjunnya, guys. Udah, ini doang. Jadi ini air terjunnya, guys. Kita pesan hot coklat guys. Jarang. Ini buat mau. Ya. Or. Enak. Kayak dairy milk. Thank you. Pop. Tau gak sih pipa-pipa itu? Oh, Kita cobain aja nih yang Australia 70% dark chocolate. Okay. Dia ada jual es krim juga guys di depan. Kayak gelato gitu. Ini gua ngambil ini earlier. Iya. Tuh pada makan es krim. Bye-bye. Kita udah selesai snow tripnya, kita mau pulang ke apart kita. Berarti tadi tripnya tuh sebenarnya cuman kayak bayar kendaraan doang sih. Iya sih. Bayar tapi kendaraan. Enak juga sih. Iya, tapi enak juga. Soalnya karena antar-antar kita terus. Benar, dia antar-antar kita. Soalnya kemarin aja kita naik Uber dari airport ke apart kita udah $70 kan. Jadi itu oke banget lah. Sampai ke gunung diantar bolak-balik $150. Akhirnya kita habis istirahat terus kita makan malam di Mike's Barbecue. Kalian harus cobain kalau misalnya lagi main di sini. Enak banget ini dagingnya nih. Yummy. Ya tadi Dita yang masakin. Makasih Dita. Makan ayo. Oh.
of the phone. Kalian dapat side dish-nya ini crab stick, terus ini. Terus tadi kita pesan minum ini apa namanya? Mango makgeolli. Oh, mango makgeolli. Sama ini supnya apa? Kimchi jjigae. Bukan jjigae ini, kimchi pork. Apa gitu? Kimchi pork. Kayak oseng-oseng gitu. Bukan mantap.